Jumpa lagi di channelnya Aedila Gisna. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya guys. Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias yaitu Anglonema Red Sumatra menggunakan media lumut ataupun apalah ini, nanti kita lihat dan kita akan simak videonya. Kita lihat selanjutnya ya guys. Ini dia. Di belakang aku ada empat ya guys. Tuh. 1, 2, 3, 4. Ini koleksianku yang baru ya guys, Anglonema Red Sumatra. Kita lihat dari yang ini ya. Ini dia. Ini nanti ya. Ntar aku ini dulu. Nih. Medianya seperti ini ya guys nih. Mungkin kalian pernah jumpa media seperti ini ya guys nih. Ini kita bisa dapatkan kadang di pondasi-pondasi rumah kita ya guys, ataupun apa ini yang sudah lama dibangun dan ini berlumut seperti ini untuk media bisa juga ya nih. Dan juga pakai daun bambu ya guys, daun bambu yaitu yang hancur-hancur nih seperti ini. Jadi media nggak harus pakai tanah juga bisa hidup Anglonema ya guys, menggunakan lumut ataupun daun bambu kering ya guys. Tuh. Kita lihat yang satu lagi. Nih. Jadi terlihat segar dan subur ini ya guys. Jika kalian belum pernah mencoba, silahkan mencoba ya, semoga bermanfaat. Dan ini yang ketiga. Tuh. Nih. Dan yang satu lagi ini daunnya mutasi ya guys tuh. Nih. Oke, cukup di sini ya guys videonya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton dan jangan lupa subscribe dan juga share, semoga video ini bermanfaat. Jadi ini 4 bersaudara ya guys, dari yang kecil, besar, besar, dan paling besar ini ya guys. Ini 4 bersaudara, satu pohon ya guys, satu pohon, dan ini ada anaknya ya guys, indukannya bukan di sini ya, karena ini aku beli dari orang ya guys, dari temen ya. Ini daunnya sudah mutasi ya guys ini ya, sudah mulai agak-agak cantik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.